Hai guys, wih, kembali lagi di JKT48 TV. Oke, sekarang kalian bisa tebak gak aku lagi di mana? Kayak pasti kalian gak asing kan sama tempat ini, benar. Kita sekarang lagi ada di Soekarno Hatta. Kita mau kemana? Seperti kita mau ke Semarang. Ya, cari guys. Hari ini kita mau ke tempat yang lebih jauh lagi dari Semarang ataupun pokoknya nggak di dalam negeri guys, ini di luar negeri. Mana tuh? Yes, kita mau menjenguk kakak aku yang lagi dinas. Banyak hal yang kita akan lakukan di sana, jadi pokoknya kalian harus ikut, stay tune sampai ya, terakhir episode vlog dan lain-lain. Susah banget dibangunin. Gimana ya? Ini kan aku kan tadi di jendela besar kan guys. Udah ngantuk tuh sangat ya. Yaudah lah ya, kita tutup mata aja. Nanti kita buka lagi. Dari Jepang ya? Di beda negara. Oke guys, itu dia keseruan day one aku dan teman-teman di Jepang, gak semua sih, tapi pokoknya seru banget dan dingin banget guys, dingin banget sumpah. Aku sok banget pakai hoodie doang, tapi gak apa, mantap banget. Tadi kita nyobain makan ramen dan lain-lain, ketemu member-member, seru banget. Kira-kira besok lebih seru atau enggak ya? Orange juice paling dia mah. Mati lihat besok. Wah. Oke, sekarang udah hari kedua dan sekarang aku mau OTW untuk datengin kakak-kakak yang lagi dinas, yang lagi kerja dan lagi live bareng Erigo. Kita akan ikut dan kita akan surprisein. Baru kuku aku copot tadi malam. Jadi jelek banget kukunya, aku pakai tangan deh. Oke, marilah kita pergi. Kita bareng Erigo dan sama JKT48. Terus itu cuma JKT48 dan shooting music videonya Flying High. Kalau sekarang tuh jatuhnya kayak lebih konten-konten kerja gitu. Kalau waktu itu kan shooting, jadi kayak beda aja sih. Oke guys, sekarang kita sudah nyampe di tempat shootingnya. Bukan shooting sih, live streamingnya Erigo. Sekarang kita akan menghirup mbak kalian ceritanya. Ini kan abis banget dari Jepang. Mari cop kita hirup mbak. Mari cop. Jadi ini spesial buat kalian, ini surprise. Ya, kita kedatangan anime. Jadi kita sudah kelar membuat
buat kejutan guys, buat kejutan yang sangat besar. Tadi kita sudah selesai live, habis itu selesai live kita mau makan-makan, habis sudah makan daging dan lain-lain, dan sekarang kita mau otw ke Disneyland. Ini namanya Cairo buat menghangatkan tangan. Tapi sekarang lagi nggak dingin, apa dibuka sayang? Pengen aja aku suka yang hangat-hangat. Itu ditaruh di mana sih? Di kantong. Kantong. Seperti ini contohnya, contohnya. Ini. Contoh. Nanti lama-lama dia hangat tuh masukin kantong. Jadi waktu kita masukin ke kantong, pegang ini, gini digenggam, jadi dia hangat. Tapi ini hari ini lagi nggak dingin sama sekali, ini nggak ada angin, jadi kayak okay. Aman. Just lay. Habis banget selesai main wahana. Namanya apa ya? Star Wars. Star Tours. Ya, lama banget, tapi katanya ada yang lebih lama lagi, itu sekitar 2 jam barunya. Terus mainnya enggak nyampe 10 menit sih. Ya. JT, bro. Dekat hotel, jadi kita mau istirahat karena udah jam 12. Setengah satu sih itu. Ini sih. Udah mau setengah satu. Iya, jam segitu lah. Kalau gitu, dadah, see you besok. Besok kita ngapain ya? Iya, bayu. Bantu. Dadah. Bantu. Dadah, bye-bye. Oke guys, sekarang adalah hari ketiga di Jepun. Ahagozaimasu minasan, watashimamachi desu, yoshikanagasimasu. Ingo. Kita hari ini mau kemana macam? Hari ini kita mau ke Asakusa. Tadi Asia tuh plan A-nya mau ke Akihabara, tapi nggak jadi karena udah kesiangan. Jadi kita mau ke Asakusa guys, mau kicop. Dia ngeliatin aku, gak takut-takut. Itu mereka gak bisa dekat dari. Kita udah sampai di Asakusa. Sekarang mau ngapain? Nah, kita mau cari makanan. Oke. Okay. Jadi sekarang kita udah sampai di Asakusa. Asakusa. Dan Moncha. Makan di Moncha. Moncha. Jadi kita pengen lihat kira-kira menunya ada apa aja sih. Jadi cekidot ya guys ya. Cekidot ya guys, ikutin kita yuk. Yuk masuk dulu. Oke, jadi sekarang kita udah masuk ke dalam restorannya. Yep. Dan kita mau makan okonomiyaki dan monjayaki. Monjayaki. Belajarin tuh biar kita bisa bikin ya nanti di Indonesia. Di atas dia cuma kayak makan, makan, makan. Terus makan. Gurih, asin. Dapetnya fresh, kenyal. Mbak, masih apa? Lagi. Itu lagi ditanya. Tadi bilangnya posi. Kalau posi mending banget. Semoga banyak kamu. Dina itu paling panas selalu. Semoga berkah selalu ya. Makasih orang baik. Makasih orang baik. Ini belum lagi makan nih kata Mas. Belum. Enak. Masanya
Sebenarnya kayak mirip takoyaki sih. Ini mirip takoyaki, bumbunya sama. Terus isinya sayur sama tadi itu ada seafoodnya kayak scallops, udang, sama cumi, sama octopus. Terus isinya kayak kol. Terus isinya pakai telur ternyata luarannya, makanya dia bisa nempel, nggak berantakan karena dia pakai telur. Mantap sih. Bujeti bro. Nah, ini dia kita udah selesai makan dan ternyata tadi yang kita makan pertama itu bukan okonomiyaki tapi monjayakinya punya Cishani. Jadi kalau monjayaki makannya emang bukan kayak pancake ya, dia emang kayak makan apa? Tengah-tengah gitu lah intinya. Yang kita makan kedua itu baru si okonomiyaki. Cige lebih suka yang mana? Aku yang kedua. Aku suka juga yang kedua. Yang aku kedua lebih enak. Suka yang okonomiyaki. Iya, mungkin karena lebih berasa kali ya, jadinya lebih enak. Tung 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 tung. Erigo. Go go go. Erigo. Hai, kita udah selesai photoshootnya selama 6 hari, seru banget. Tim Erigonya juga super seru ngebikin suasana photoshoot kita jadi happy walaupun jujur di sini lagi dingin banget, tapi benar-benar kita semua berusaha mungkin buat memberikan yang terbaik buat JKT48 dan Erigo. Jadi kedepannya jangan lupa buat support Erigo juga dan JKT48 juga, ada kolaborasi juga antara JKT dan Erigo. Jadi jangan lupa di check out. Bye. Guys, manis banget tuh, Zek. Tuh ini gede-gede banget loh kayak ukurannya. Oke, itu dia hari ketiga kita di Jepang. Hari ini tuh menurut aku lumayan panjang ya, tapi tadi footage-nya gak terlalu banyak karena abis Asakusa kita tuh balik lagi ke Ikebukuro, tapi tadi tuh rame banget jadi gak sempet ambil video atau apapun. Tapi tadi kita seru banget, kita kayak ke convenience store, abis itu kita beli makanan banyak dan lain-lain, makan sushi. Tapi kita gak videoin, tapi cuma ada cuplikan-cuplikan dikit doang, tapi gak apa. Tapi besok kita bakal pindah hotel guys. Kemana ya? Aku juga gak tahu. Tahu sih, tapi pura-pura aja gak tahu. Nah, terus besok kita bakalan nonton sirkus. Kira-kira seru gak ya? See you besok, and thank you. Hai guys. Hey, akhirnya aku openingnya gak sendiri guys. Akhirnya aku buat rame-rame. Dan hari ini adalah extend kita ya, jadi JKT48 only. Karena kegiatan bersama Erigo sudah selesai. Yeay. Yeay. Dan hari ini kita mau nonton sirkus. Yeay. Sirkus. Let's go. Let's go. Let's go. Iya guys, jadi karena aku hari ini manusia merah dan kayak orang-orang di Jepang kan pakai bajunya yang monokrom-monokrom gitu ya. Jadi aku akan menjalankan misi hari ini. Apa tuh? Aku akan mencari sesama manusiaku, yaitu manusia merah. Cuaca hari ini kayaknya mendung deh. Dari pagi udah mendung. Biasanya dari pagi ada matahari, tapi ini nggak ada matahari, sunset. Hey, masih udah jam berapa? Jam 8. Jam 8. Biasanya jam 8 udah ada matahari. Guys, jadi aku tadi coba beli ini. Dia kayak, misalnya sih buttermilk, jadi kayak rasa rasa milk yang beli. It's good. Good, I like it. It's good. Apa tuh, Ci? Ini corn soup. Hangat. Wah, saya pada beli ini. Yeay. Kita
sudah nyampe di Shinagawa dan kita sudah nyampe di hotel tersebut. Dan itu hotelnya enak banget guys, jadi hotelnya kan di sini. Nah dia tuh kayak bentuknya kayak gini gitu. Nah gimana, terus gimana, di gimana? Gini, bentuknya tuh kayak gini. Okay. Jadi kesini dia panjang, jadi terus dia entrance sini. Nah pas kesini tuh banyak banget kayak ada shopping mall. Kita lagi jalan. Guys, nah kita sudah menonton Cirque du Soleil. Nah ini kan keren banget ya, maksudnya sirkus ini tuh dia touring keliling dunia. Dan kebetulan pas kita ke Jepang, mereka lagi di Jepang. Jadi menurut aku ini sebuah opportunity yang bagus buat menonton agar bisa tahu show-show di luar teater JKT itu gimana. Mantap, Rek. Sumpah keren banget, kayak apa? Nggak nyangka gitu loh, biasanya cuma nonton di video-video doang, tapi ini benar-benar bisa menonton langsung. Keren tapi ngilu, ngerti kan? Karena benar-benar mereka tuh diputer-puter, terus ada yang cuma nahannya tuh pakai kaki doang, pakai tangan doang gitu. Aku ngebayangin, ini manusia mana bisa ya begini gitu loh. Tapi keren banget sih. Mereka tuh benar-benar kayak percaya satu sama lain, ngerti gak sih? Kan ada banyak yang permainan gak tuh? Performance yang kayak berdua-berdua kan. Nah itu tuh mereka pasti latihannya juga udah kayak sehati, ngerti gak sih? Kayak percaya, kayak aku percaya, tangkep aku gitu. Jadi kita sekarang udah selesai nonton Alegria. Karena sekarang sirkus ini daerah Odaiba, jadi kita pengen jalan-jalan sekitaran Odaiba aja dulu. Hanya kita mau nyari makanan terus dikit-dikit shopping lagi. Jepang vibes banget sih. Kita lagi di peak guys. Iya, tapi Jepang vibes banget ya. Itu ada sakura juga tuh di situ. Kayak aku enggak tahu itu fake. Main. Ini Japanese vibes. Guys, jadi tadi kita udah makan, udah foto-foto di sini bagus banget, pemandangannya lagi setia gitu. Terus kayak langitnya bagus banget. Terus sekarang kita mau balik ke hotel buat check in, karena tadi kita mampir ke hotel cuma buat taruh barang. Jadi sekarang kita mau check in buat sini, karena siap-siap pergi dan dimakan buat makan malam. Dan tung 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 tung. Jadi cikir kaget aku. Jadi kan aku ini jadi kan aku bawa topi ini, terus aku ketekin, terus jatuh, ada nenek-nenek ambilin, ini topi, sih gini-gini, makasih orang baik. Makasih orang baik banget guys, walaupun tadi pas break 10 menit kita langsung turun. Kita udah kelar jalan-jalan sore. Terus ini mau balik ke hotel. Hah? Iya, ayo sambil nanti jalan sambil difotoin. Oke. Oke, bilang kita mau balik hotel. Enggak, video dulu. Jelek. Video dulu. Ayo. Udah yuk. Yo. Mereka tuh sekolah itu kayak pakai sensor JKT guys. Mereka tinggal beli stage, terus mereka nari. Udah mantap.